واجعلني وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang abrar, yakni orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti. Orang-orang abrar itu kitab dia di dalam Aliyin. Tahukah kamu apakah Aliyin itu? Itulah kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh para mukharrabin, oleh makhluk-makhluk yang dekat, termasuklah orang-orang yang dekat. Ini alhamdulillah, syukur. Malam ini pengajian kitab Ihya kita kali yang ke-188. Syarahan kitab cinta kali ke-45. Kita letakkan tajuk gelisah dalam bercinta. Nah, mula-mula imbas perkongsian yang lalu. Dalam kuliah sebelum ini kita sentuh antara tanda-tanda seseorang itu mungkin tidak mencintai Allah. Tanda-tanda mencintai Allah dah selalu dah kita cerita. Ini tanda-tanda seseorang itu mungkin dia tidak mencintai Allah. Yang pertama, dia membenci kematian. Kalau boleh dia nak hidup selama-lamanya. Dia tak mau mati-mati. Jadi orang yang cinta, yang rindu akan Allah, dah tentu nak jumpa kekasih dia. Tapi orang yang membenci kematian ni, dia tak mau jumpa lah tu. Dia tak mau jumpa kekasih dia lah tu. Dia cukup tak mau kematian. Boleh jadi dia tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang cinta akan Allah. Yang kedua, tanda seseorang tu mungkin tak mencintai Allah, dia tak minat, tak suka nak berjuang pada jalan Allah, nak memperjuangkan agama apa ni, dia tak mau. Dia suka nak hidup berehat-rehat. Jadi aktiviti seharian dia umum sangat, biasa sangatlah. Dia makan, minum, buang air, dia cari makan, cari duit. Kemudian dia berehat, dia tidur, dia beribadah mana yang fardu-fardu, yang wajib-wajib, dia berhibur. Jadi rutin harian dia ulang yang tu saja. Kata nak memperjuangkan agama ni tak ada. Jadi boleh jadi orang yang sebegitu dia tidak mencintai Allah. Yang ketiga, antara tanda orang tu tak cinta akan Allah, dia suka nak dahulukan yang lain daripada Allah berbanding dengan Allah. Yang keempat, dia tidak membenci maksiat. Sekalipun dia tak buat, tapi maksiat-maksiat ni dia macam tak kisah. Kalau orang mencintai Allah, dia membenci maksiat. Ni tak membenci maksiat. Yang kelima, dia tidak ada rasa cinta, suka, teringin untuk berzikrullah, untuk mengingat akan Allah, untuk melafazkan lafaz-lafaz zikir. Dia tak ada rasa nak. Yang keenam, dia tak ada rasa cinta, tak ada rasa suka nak bermesra-mesraan dengan kitab Allah, Al-Quran lah. Tak datang rasa minat, rasa kemanisan tu. Jadi boleh jadi dia ni termasuk dalam kalangan yang tidak mencintai Allah. Yang ketujuh, dia tak ada rasa minat pun dengan Rasulullah dan sunnah-sunnah Nabi pun dia tak minat. Tak berasa tertarik nak berselawat dan tak rasa terdorong nak ambil tahu sirah Nabi Muhammad. Dia tak kisah. Dia mengucap dua kalimah syahadah, ya, tapi nak tahu lebih tentang Rasulullah ni dia tak ada minat. Boleh jadi dia tidak mencintai Allah. Yang kelapan, dia tidak ada rasa minat nak tambah amal-amal yang sunat. Dia selesaikan yang wajib-wajib saja pun. Kata nak tambah-tambah ni tak ada dah, tak tertarik dah. Yang kesembilan, antara tanda mungkin seseorang tu tidak mencintai Allah, dia tak terasa pun nak menghidupkan malam ke, nak pilih satu waktu untuk dia berkhilwah, bermunajah dengan Allah, bermesra-mesraan dengan kekasih. Tak ada pun dalam hidup dia tu. Yang ke-10, dia tak ada rasa rugi pun kalau terlepas daripada ingat akan Allah. Ini antara tanda-tanda seseorang tu mungkin dia tidak mencintai Allah.
Antara contoh keadaan orang-orang yang cinta akan Allah dalam kuliah yang lepas. Orang yang cinta Allah ni dia seumpama seorang anak kecil lah, yang tak boleh berpisah dengan mainan kesayangan dia. Jika barang ni kita ambil daripada dia, dia akan sibuk menangis. Dia tak berhenti menangis. Kadang-kadang berteriak, menghempas-hempas. Sampailah barang yang dia minat tu tadi, bagi balik dekat dia. Terus dia berhenti dan dia seronok. Waktu tu juga dia pun seronok. Jadi orang yang mencintai Allah ni, seakan-akan untuk menghampirkan kepada faham tu, contohnya budak kecil tadi, masa dia nak tidur sekalipun, dia kalau boleh dia nak bersama dengan barang yang dia suka tu. Dengan barang mainan tu, dia tak mau terpisah. Dia nak pegang, nak genggam. Kalau tak ada tu, dia tak boleh nak tidur. Dia duk tanya. Sampai mak bapak dia pun dah tak larat nak dengar dah. Akhirnya bagi. Bila bagi, dia pegang, baru dia tidur. Sebaik-baik saja dia sedar elok daripada tidur, dengan segera dia cari barang mainan tu tadi. Selagi dia tak dapat, dia tak senang duduk. Tu yang menjerit-jerit, menghentak-hentak. Sebaik-baik saja dia dapat, terus dia seronok. Dia main dengan barang mainan dia, dia boleh cakap sorang-sorang. Dia boleh buat bunyi macam-macam. Dia boleh gelak, boleh buat lagu sorang-sorang dia saja. Sebab dia asyik, dia seronok dengan barang mainan tu tadi. Sesiapa yang berhujah dengan budak kecil ni tadi tentang barang mainan dia, akan dilawannya. Kalau kita kata nak pinjam lah, nak bawa balik, orang tak mau, tak boleh, tak payah, macam-macam dia cakap. Dia tak mau berpisah dengan kesayangan dia tu. Kalau kita ambil, dia menangis, dia marah, dia menjerit. Kalau kita kata tak lawa ke, nak buang ke, nak pinjam bawa balik ke, lagi ya, dia akan lawan. Sebaliknya, siapa-siapa yang bagi kat dia benda tu, dia akan suka. Jadi ringkas cakap, anak kecil tu tadi dia tak mau terlepas daripada barang yang dia sayang. Dia tak mau terpisah daripada barang yang dia cinta. Jadi sebegitulah sepatutnya keadaan orang-orang yang mencintai Allah. Jadi pendahuluan dia tu zikir lah. Zikir kan, zikir berlafaz. Lama-lama dia sampailah zikir yang tak berbunyi, tak bersuara, tak berhuruf tu. Dia ingat akan Allah. Bila terlepas, terlupa, dia rasa gelisah. Tu gelisah dalam bercinta sepatutnya. InsyaAllah suatu hari mungkin kita akan sampai ke makam yang itu. Seterusnya, antara tingkat-tingkat kenikmatan dalam syurga. Jadi syurga ni berbilang tingkat. Macam mana tingkat-tingkat dia, taklah kita tahu. Jadi syurga yang lebih tinggi adalah lebih hebat, lebih nikmat daripada syurga di bawahnya. Kita ni kalau dapat masuk syurga paling bawah pun dah terlalu seronok, sedap, lazat dah. Dan syurga ni seluas langit dan bumi, dia ada pelusuk-pelusuk tingkat-tingkat dia. Sebab tu nama pun ada macam-macam. Ada nama syurga Firdaus, ada nama syurga Adni, ada nama syurga Naim, ada nama Jannatul Ma'wa dan lain-lain lah. Syurga Khuldi, Maqamul Amin dan lain-lain. Nak menunjukkan dia ada perbezaan walaupun di dalam syurga. Bukan kata bila masuk syurga ni semua dapat sama aja. Dia ada tak sama. Begitu juga bila masuk dalam neraka, dia tak sama. Ada orang kena siksa tu kurang sikit, ada orang sederhana, ada orang sangat teruk. Dia berbeza-beza. Dalam syurga pun macam tu, dalam neraka pun macam tu juga. Jadi jenis minuman di syurga ni, dia mengisyaratkan, dia menunjukkan, melambangkan atau menggambarkan taraf syurga yang berlainan. Ada identiti dia. Orang yang pegang gelas yang ni, oh dia ni orang lain ni. Dia duduk bilik mahal ni. Kita ambil contoh hotel lah negara barat. Bila pergi-pergi tu dia ada welcome drink kan. Orang tu dia tempah bilik yang mahal kan. Dia punya arak tu special. Tahu dah, wah dia ni duduk bilik yang mahal ni. Kalau arak yang biasa-biasa saja, dia duduk bilik pertengahan je ni. Jadi seolah-olah macam tu lah. Minuman ahli-ahli syurga ni, dia menggambarkan status mereka dalam syurga tu, tempat yang mereka duduk tu. Jadi golongan mukharrabin, orang-orang yang kharib, yang dekat, yang rapat, orang-orang yang dekat, yang rapat dengan Allah, mereka ni disebut
mukharrabin. Orang-orang yang dekat dengan Allah, golongan mukharrabin ni, dia ada minuman yang special, sangat istimewa. Nama dia minuman tasnim, satu mata air, hanya untuk orang-orang mukharrabin. Nah, muka surat yang ketiga. Jadi orang mukharrabin, minuman dia air tasnim. Di bawah sikit daripada golongan mukharrabin ni, ada satu golongan lagi penghuni syurga, nama dia golongan al-abrar. Al-abrar ni orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang berkhidmat lah. Mereka ni akan dapat minuman yang lazat juga, sangat lazat. Kenapa minuman mereka ni lazat? Kerana bercampur dengan minuman orang mukharrabin tadi. Jadi maksud dia air tasnim tadi. Jadi air tasnim tu yang sangat sangat sedap. Yang bawah sikit ni dia dapat sedap juga. Kenapa sedap minuman dia? Dia ada campuran dengan air tasnim tadi. Ya, orang-orang yang dianugerahkan minuman tasnim, iaitu golongan mukharrabin, maksudnya mereka ni berada pada pelosok-pelosok syurga tertinggi dan mengecap nikmat-nikmat dia. Kalau hotel tu yang kelas pertama lah, mahal lah. Jadi orang-orang yang dianugerahkan minuman campuran tasnim, campuran tasnim maksudnya mereka berada pada syurga-syurga, tapi tidak setinggi syurga golongan mukharrabin. Okay, antara maksud ayat-ayat surah Al-Mutaffifin. Ini ayat ni kita baca mula-mula tadi tu. Antaranya ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Maksudnya, janganlah begitu. Sesungguhnya catatan amal orang yang derhaka itu di dalam sijjin. Dan apakah kamu tahu apakah sijjin itu? Memang kita tak tahulah. Kalau Allah tak bagi tahu, jadi Allah jawab. Okay, sijjin tu ialah kitab yang tertulis. Itu rakaman segala amal-amal kita tu. Amal-amal buruk tu, di situlah rakaman dia. Ayat 18 sampai 21. Ini yang kita baca tadi ayat dia. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan amal orang yang baik-baik itu di Iliyin. Okay, tahukah kamu apakah Iliyin itu? Tak tahu juga. Iliyin itu adalah kitab yang tertulis amalan-amalan kita tu. Dia rekod kat situ. Yang disaksikan oleh muqarrabun. Amalan-amalan tu disaksikan oleh orang-orang yang dekat. Sebab mereka ni dekat sangat dengan Allah tu, sampaikan mereka boleh melihat kitab kita tadi. Dia sampai setara itu kelebihan golongan mukharrabin. Kita kira di dunia ni cukup lah, ambil contoh mudah lah. Biasanya orang yang dia lebih tahu agama berbanding dengan kita tak apa tahu, yang lebih tahu tu dia nampak kesalahan kita. Eh, ni main judi ni, ni salah ni. Oh, salah kan main macam ni? Oh, salah ni, dah masuk judi dah ni. Dia tahu, dia nampak amalan kita kan? Dia nampak, oh dia budak ni buat salah. Dia macam tu lah. Tapi di sana tu, golongan mukharrabun ni, dia nampak kita punya kitab amalan baik tadi tu disebabkan dekatnya mereka dengan Allah. Di siapa yang lebih dekat dengan Allah, orang di bawah dia tu dia boleh kesan, dia boleh nampak orang ni salah belah ni, salah belah ni dari segi agama. Jadi ulama-ulama ni dia nampak salah kita di mana, kita tak perasan. Kita rasa betul dah. Ayat 22 sampai 26 28. Sesungguhnya orang yang baik-baik, orang al-abrar tadi itulah. Ini bukan mukharrabin. Orang abrar. Dalam kenikmatan, dari atas pelamin-pelamin mereka memandang. Dalam syurga tu ada tahta-tahta. Atas pelamin-pelamin dia bersanding lah dengan bidadari-bidadari, dengan segala kesenangan makan minum semua, dengan pelayan-pelayan semua.
Jadi dari atas pelamin-pelamin mereka ni, mereka memandang kan? Tak jemu-jemu memandang. Engkau dapat mengenal pada wajah mereka itu sinar kenikmatan. Mereka diberikan minuman dengan minuman yang terpilih, lagi termeterai, dicop setengah, tafsir kata ditutup. Meterainya tu adalah kasturi, itu minuman untuk orang abrar, orang baik-baik. Dan untuk itu hendaknya berlumba-lumba orang yang ingin berlumba. Dan campurannya adalah dari tasnim. Yang minuman tu boleh kata sedap sangat tu sebab bercampur dengan air tasnim. Air tasnim ni mata air yang terpilih di dalam jannah, iaitu mata air yang meminumnya adalah mukharrabun, mukharrabin, orang-orang yang dekat. Dia orang-orang yang dekat ni, mukharrabin, dia dapat minum tasnim. Sangat sedap. Orang-orang bawah, orang-orang baik, orang-orang yang taat, dalam syurga juga. Tapi tak dapat tasnim tu. Mereka dapat campuran tasnim. Kiranya tak pior lah. Kalau jus tu tak pior lah, ada campuran. Tapi itu pun dah sangat sedap lah. Dia berbeza. Tadi kita kata bukan apabila orang tu masuk dalam syurga, semua dia dapat nikmat sama. Nikmat tak sama. Walaupun syurga yang paling rendah tu dah sangat sedap lah. Tapi nikmat dia tak sama. Dia ada beza-beza dia. Jadi dalam tarbiyah tasawuf ni tuan-tuan, salah satunya matlamat kita nak bawa diri kita dan kalau boleh orang lain sama. Daripada sekadar berpeluang dapat minum minuman yang dicop dengan kasturi tadi, kita dapat pula peluang lebih lagi, dapat minum tasnim. Nak pergi ke tasnim tu, nak minum tasnim. Daripada sekadar berpeluang jadi golongan abrar, kita nak jadi golongan mukharrabin di dalam syurga nanti. Wallahu'ala. Nah, itu perkongsian imbasan kuliah yang lepas. Sekarang sebelum masuk perkongsian malam ini, nak kongsi satu selingan, pelajaran selingan muka surat 8. Okay, tulisan ini saya bagi tajuk asal-usul penciptaan alam menurut kitab-kitab lama benua India. Kitab-kitab yang orang kata sebagai kitab Hindu lah. Walaupun sebenarnya agama Hindu ni dia lebih baru. Sebelum agama Hindu tu lagi, mereka ikut agama Veda dan yang lebih kepada tauhid lah. Jadi yang boleh jadi keluar tulisan ni, suatu hari saya bersembang dengan dua orang perempuan India, agama Hindu lah. Dalam bersembang-sembang-sembang, salah seorang tu tanya, dalam masjid orang Islam dia sembahyang apa? Dia kata orang India dalam tokong ada benda, ada barang. Orang Cina pun ada barang. Orang Islam dia sembah apa? Masa singkat, jadi saya pun jawab, sembah Tuhan Allah. Dalam tu tak ada apa-apa. Bila jawab tak ada apa-apa tu, mereka tadi macam dia tengok atas dua-dua orang, lepas tu dia cari, tercari-cari. Kan? Lepas senyum, cari-cari-cari kan? Kita duduk parti ya. Sebab dia sangkakan jawapan tu nanti adalah apa-apa kan? Buah ke batu ke apa-apa lah. Tiba-tiba kita jawab tak ada apa-apa, dia cari. Dah lama tu baru masing-masing tergelak. Mungkin mereka tak boleh nak terima kata kita semayang ni tak ada apa-apa di depan. Mereka semayang mesti ada batu ke kayu ke apa-apa kan. Dalam 6 tahun sudah, pernah juga satu orang budak lelaki, budak ni kecil lagi, dia tanya dalam surau, yang kita dalam masjid, budak India lelaki tu tanya, dalam surau ada apa? Batu ke apa ke ada ke? Dia tanya. Kita faham lah maksud soalan dia. Kata tak ada apa-apa, kita sembahyang sembah Tuhan. Dia pun macam tercengang-cengang sebab jawapan tu dia tak jangka. Dia jangka dalam surau, dalam masjid kita ada sesuatu lah, tapi tak ada apa-apa. Jadi sembang pergi sembang mai dengan dua wanita ni, saya kata saya nak buat satu tulisan, nanti saya bagi. Kata okey. Jadi tulisan ni siap dah bagi dah pun. Ni nak cerita tentang agama India lama, berkait agama Hindu lah ni. Okay, pada mulanya yang ada hanyalah Tuhan. Orang Hindu pun percaya macam ni. Jadi Tuhan tu nama dia Brahman. Brahman ni dia sudah sedia ada sejak awal, sejak azalil. Dia tak ada permulaan.
Brahman ni tidak dicipta oleh siapa-siapa, dia memang ada siap-siap. Brahman ni tidak dilahirkan. Okay, apa bukti dia? Dalam kitab mereka sendiri. Nah, dalam kitab Bhagavad Gita bab 10 ayat 3. Dikatakan di sana, ini firman Tuhan lah. Orang yang mengenal aku, yakni Tuhan, Brahman, sebagai yang tidak dilahirkan. Ini lam yalid walam yulad ni. Yang tidak ada awal. Tuhan tu cakap dah, dia tak ada awal, tak ada permulaan, khadim lah. Yang Maha Esa berkuasa ke atas seluruh alam. Kita tengok konsep ni, tengok macam dekat dengan Islam konsep dia. Kita harap mereka baca nanti adalah terkena tempias-tempias tu. Kita nak cakap terus terang, takut nanti jadi bahaya pula. Okay, ketika itu, okay, ayat tadi habis. Ketika itu masa Brahman ni dia bersendirian, belum ada apa-apa makhluk, kerana Brahman belum menciptakan mana-mana makhluk. Yang ada hanyalah Brahman saja. Yang itulah yang Tuhan sebenar tu. Sepatutnya orang yang mengikut kitab-kitab lama India ni, dia sembah yang tu. Bukannya patung-patung ni. Kemudian kita petik dalam Chandogya Upanishad, satu kitab lain. Bahagian 6, fasal 2, ayat 1. Disebutkan di sana, dia yakni Tuhan hanya satu, tanpa yang kedua. Satu je. Ketika itu belum ada alam semesta, sebab Brahman belum buat lagi. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada dewa-dewi atau manusia. Kalau Tuhan nak buka hati mereka ni, fahamlah. Dewa-dewi pun belum ada, jadi jangan sembah dewa-dewi lah kan. Jadi makhluk-makhluk lain juga belum ada, termasuklah udara, sebab mereka ni kan sembah unsur-unsur alam ni. Angin, angin ni disebut bayu, jadi dia kata dewi, dewa bayu. Matahari, surya, dewa, dewa surya. Padahal yang tu unsur alam, dia bukan Brahman tadi. Tak ada pun lagi. Macam mana nak kata yang tu Tuhan, sebab bayu pun belum ada, matahari surya pun belum ada, bulan, chandra, dewa chandra pun belum ada, bintang-bintang belum ada. Tempat tak ada lagi, ruang tak ada lagi, belum ada lagi. Cahaya pun tak ada, kecerahan pun tak ada, gelap pun tak ada. Warna, bentuk, rupa, bunyi pun tak ada. Bau tak ada, haiwan tak ada, tumbuh-tumbuhan, lautan, air, api, semua tak ada. Yang ada hanyalah Brahman saja. Yang tu Tuhan yang sebenar. Oleh itu Brahman ni, dia tidak dapat dilihat, dia tidak dapat disentuh, tidak dapat difikirkan. Macam mana kita nak fikirkan satu yang tak ada warna, tak ada bentuk, tak ada rupa? Tak akan sampai fikiran kita. Tidak dapat digambarkan, tidak ada rupa, tidak ada warna, tidak ada bentuk, tidak bertempat dan tidak dipengaruhi oleh ruang. Kita petik daripada kitab mereka lagi, dalam Svetasvatara Upanishad bab 4 ayat 19. Disebut dalam kitab tu, dia yakni Tuhan tidak boleh dilihat. Dia kalau kita sembah batu, bukan dia lah tu. Dia bukan di atas, tak berarah lah, bukan keseluruhan. Semua makhluk ni Tuhan lah tu, bukan. Dan bukan di tengah-tengah. Dia tidak boleh dijangkau. Maksudnya Tuhan ni tak boleh kita capai, tak boleh rasa, tak boleh pegang, tak boleh jamah dengan tangan. Tak ada satu image pun, tak ada satu gambar pun yang boleh menunjukkan dia. Tak ada satu lukisan pun yang serupa dengan dia. Tak ada satu bayangan, kot-kot kita ada terbayang kau, ni Tuhan ni, bukan. Jadi tak ada satu gambaran, tak ada satu ukiran, tak ada satu patung yang sama dengan diri dia, dengan zat dia. Yang ni dalam kitab Upanishad. Maksudnya Tuhan tu langsung tak sama dengan suatu apa jua pun. Laisa kamithlihi syai. Dalam kitab mereka juga, dalam Yajur Veda bab 32 ayat 3 tertulis di sana, tidak ada rupa bagi Tuhan dan dia tidak berbentuk, tidak berfizikal. Jadi sepatutnya sembah dia tu lah, bukannya sembah yang perantara-perantara makhluk tadi. Dalam kitab Yajur Veda bab 40 ayat 8 tertulis di sana, Tuhan Brahman lah, tidak bertubuh, dia tak ada badan fizikal, tak ada jisim, tak ada jauhar ni, tak ada. Dia maha sempurna, tiada dosa, maha suci. Kemudian dalam kitab Bhagavad Gita bab 11 ayat 8, Tuhan kata,
Engkau wahai manusia tidak dapat melihat aku dengan mata yang engkau miliki sekarang. Jadi bila kita tengok lembu, lembu bukan Tuhan lah. Sebab kita boleh nampak. Ya, Tuhan dah cakap dah. Dia tak boleh dilihat dengan mata. Jadi lembu bukan Brahman. Patung pun bukan Brahman. Krishna, Manu yang ni manusia bukan Brahman. Bagi mereka Krishna ni seumpama Jesus. Kalau orang Kristian Trinity, dia kata Jesus tu juga Tuhan. Bagi sebahagian penganut agama India lama ni, Krishna tu lah Tuhan. Dia ada sama tu. Monyet, Hanuman. Monyet pun bukan Tuhan. Sebab nampak, dewa-dewi pun bukan Tuhan. Maksudnya Tuhan ni tak boleh dilihat dengan mata. Apa sahaja yang boleh dilihat dengan mata, yang tu bukanlah Brahman. Sebab dari awal-awal tadi beritahu lah, Brahman ni dia sendirian, apa pun tak ada lagi. Kemudian Brahman dia mula menjadikan makhluk. Dia cipta cahaya, dia buat ruang, dia buat tempat, dan seterusnya seluruh isi alam ni lah. Apabila Brahman tadi dia mula menciptakan makhluk, maka dia dah ada gelaran. Dia ada nama. Dia disebut sebagai Brahma, iaitu Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang menciptakan, pencipta lah. Kalau dalam Islam, Allah Al-Khaliq, pencipta. Jadi mula-mula Brahman, dia belum cipta apa-apa lagi. Bila dia start mencipta makhluk, dia dah ada gelaran dah, jawatan dia, Brahma. Kan orang Hindu ni biasanya dia sembah tiga. Brahma, Vishnu, Siva. Yang Brahman tu, dia tak sembah. Brahma, Vishnu, Siva. Setelah Brahman menjadikan makhluk, iaitu alam ini dan seluruh isi serta penghuninya, maka dia memelihara makhluk-makhluk yang diciptakannya. Bukannya dia buat, dia bagi hancur tak? Dia buat tu, dia jaga. Semua dalam kawalan dia, dalam kekuasaan dia. Sebab tu kita daripada tak ada, kita ada. Kita dah berapa tahun dah ada, hidup kan. Dia pelihara. Jadi disebabkan dia ni Tuhan yang memelihara, dia pun ada gelaran dia juga, nama dia juga. Dia disebut sebagai Vishnu. Vishnu ni maksud dia pemelihara lah. Kalau kita dalam Islam, Allah ni kita kata Al-Hafiz, pemelihara. Rob pun dia juga, pemelihara. Selain daripada menjadikan makhluk dan memelihara makhluk, Brahman ni tadi dia juga ada peranan lagi. Dia musnahkan makhluk-makhluk ciptaan dia. Sebab itulah ada manusia yang mati, ada manusia makin tua, ada tumbuh-tumbuhan yang makin layu, ada gunung yang pecah, ada bintang yang musnah dan macam-macam. Jadi dia cipta, dia jaga, dia musnahkan. Semua atas kuasa dia. Semuanya kerja Brahman. Sebagai Tuhan yang memusnahkan, Brahman ada pula gelaran lain, iaitu Siva, pembinasa. Kalau dalam Islam ni mungkinlah Al-Jabbar lah kot. Nama-nama yang 99 tu bukan maksud ada 99 Tuhan. Semua tu dia lah, Allah. Nama dia berdasarkan kerja yang dia buat. Jadi dalam agama India lama pun macam tu lah. Yang Brahma, Vishnu, Siva tadi berdasarkan kerja yang dia buat, dia tu Brahma. Patutnya sembah Brahma tu lah. Oleh itu, ketiga-tiga Tuhan Brahma, Tuhan Vishnu dan Tuhan Siva sebenarnya ialah Tuhan Brahman itu sendiri. Keadaan ini disebut sebagai Trimurti. Kalau dalam Christian Trinity, Trinity dia Trinity. Trinity ni maksud dia Jesus pun Tuhan, Bapa iaitu Tuhan pun Tuhan, Roh Kudus pun Tuhan. Padahal tiga-tiga tu benda lain. Yang Trimurti, Brahma Tuhan, Vishnu Tuhan, Siva Tuhan. Tiga-tiga tu yang sama. Jadi beza. Trinity dengan Trimurti dia ada beza. Hanya ada satu Tuhan iaitu Brahman yang dikenali dengan banyak nama mengikut tugas-tugasnya. Contoh, seorang lelaki nama dia Raju. Dia yang asal lah Raju. Dia belum buat apa-apa. Nama dia Raju. Tapi bila dia jadi bapa, dia dah kahwin, ada anak-anak, dia dah ada tugas, ada kerja. Jadi orang panggil dekat dia daddy. Panggil bapa lah, apakah. Ada nama lain. Tapi daddy tadi dengan Raju sama. Dia juga. Sebagai seorang suami, mungkin isteri dia panggil kat dia darling. Darling. Darling dengan Raju ni sama ke tidak? Sama lah. Raju tu darling, darling tu Raju. Tapi dia panggil darling sebab dia tu berperanan sebagai suami.
Kemudian Raju ni pula dia kerja di sekolah jadi cikgu. Bila di sekolah orang panggil teacher, orang panggil sir. Sama juga. Teacher atau sir tu tadi Raju tu lah. Jadi baik dipanggil daddy atau dipanggil darling atau dipanggil sir, tiga-tiga tu Raju juga. Bukan selain daripada Raju. Nama-nama tu boleh keluar berbeza sebabkan tugas-tugas yang dia kerjakan tu berbeza. Sebagai bapa nama lain, sebagai suami nama lain, sebagai guru nama lain. Jadi dalam agama India lama ni macam tu sebenarnya. Perbezaan nama panggilan itu adalah berdasarkan tugas-tugas yang dilakukannya sahaja. Jadi sebenarnya mereka ni terhijab dengan deria. Salah satu deria mata lah. Kita belajar dalam kitab Mishkat Al-Anwar dulu. Kan? Banyak-banyak hijab, gulungan yang bawah yang gelap-gelap tu. Antaranya terhijab dengan deria. Dia tak boleh terima kalau kata Tuhan ni tak boleh nampak. Mesti nak nampak. Dia terhijab dengan deria. Jadi mereka buat yang boleh dinampak. Ataupun dia sembah yang boleh dinampak. Dia terhijab dengan deria. Kata nak sembah terus tu, dia tak sampai, dia tak puas hati. Sebab tu bila kita kata kita tak ada apa-apa, kita sembah Tuhan, mereka macam tercari-cari, macam mana kata sembah. Dia tak boleh terima di depan kita tak ada apa-apa, kita sembahyang. Dia tak boleh nak terima lagi. Okay, dalam Bhagavad Gita bab 7 ayat 23. Yang ni Tuhan cakap, orang yang kurang cerdas, orang yang tak cerdik akan menyembah para dewa. Dan hasilnya adalah terbatas dan bersifat sementara. Siapa sembah dewa-dewa, dia senang sekejap lah. Orang yang menyembah para dewa nanti akan pergi ke langit-langit alam dewa. Tetapi para penyembah aku, Tuhanlah Brahman, akhirnya akan mencapai langitku yang paling tinggi. Sepatutnya sembah dia, sembah Tuhan. Dalam Bhagavad Gita bab 9 ayat 23. Orang yang menjadi penyembah dewa-dewa lain dan menyembah dewa-dewa itu dengan keyakinan sungguh-sungguh, sebenarnya mereka hanya menyembah aku. Ini Tuhan sendiri cakap. Orang yang duk sembah dewa-dewa semua ni sebenarnya mereka nak sembah aku. Tapi mereka menyembah aku dengan cara yang keliru. Wahai anak Kunti. Anak Kunti ni Arjuna, pahlawan Arjuna tu. Jadi kalau mereka kaji kitab mereka sendiri ni, dia akan boleh dapat. Masalah dia daripada zaman kerajaan-kerajaan lama India dulu, kitab-kitab tinggi-tinggi ni orang bawah tak boleh baca. Tambah kitab Veda, lagi tak boleh baca. Kalau siapa cuba-cuba dengar, raja tangkap, dia boleh tuang timah panas dalam telinga. Kalau cuba-cuba baca, potong lidah. Jadi orang bawah-bawah ni dapat kitab yang bawah-bawah. Itu pun bukan semua baca pun. Kitab yang bawah-bawah. Kitab tinggi-tinggi mereka simpan. Macam kita dalam Islam, kitab tertinggi Quran, siapa-siapa pun boleh baca. Cuma kita pula yang tak mau baca. Kalau agama Hindu macam tu, bila kita petik daripada kitab mereka yang ni, mereka betul ke tak? Kan? Sebab mereka pun tak baca. Mereka baca kitab kecil-kecil. Kitab kecil-kecil pun bukan semua baca. Sami-sami saja baca. Saya sembang dengan Abang Man kita tu. Kan, dulu dia Hindu kan. Dia kata masa dia kecil-kecil, dia pergilah ke kuil. Ada kitab kuning kecil-kecil ya. Tapi kitab kuning tu pun yang sami-sami saja baca. Orang bawah tak baca. Tu kitab kecil. Tambah kitab yang besar-besar kan. Macam Bhagavad Gita, Upanishad, kitab-kitab Veda, lagi dia tak ada. Kalau mereka cari, tu dia akan makin jumpa sebenarnya. Dalam Bhagavad Gita bab 9 ayat 25. Okey. Ni Tuhan cakap, orang yang menyembah dewa-dewa akan dilahirkan, dibangkitkan, dihidupkan. Jadi mereka ni percaya hidup ni banyak kali. Sebenarnya sekali itulah. Mati yang ni hidup sekali lagi. Dia setara tu saja, tapi mereka sangka berulang-ulang. Tak apalah tinggal bahagian tu. Jadi orang yang duk sembah dewa-dewa ni, dia akan dibangkitkan semula dalam kalangan para dewa. Dia sembah siapa? Dia bangkit dalam golongan tu. Orang yang menyembah leluhur datuk nenek, yang ni banyak orang-orang Cina. Dia sembahyang. Sembahyang kepada siapa? Datuk nenek. Yang menyembah leluhur akan pergi kepada leluhur. Dia sembah ikut yang dia sembah. Orang yang menyembah hantu dan roh halus akan dilahirkan dalam kalangan makhluk-makhluk seperti itu.
dan orang yang menyembah aku, Brahman tadi Tuhan, akan hidup bersama aku. Jadi dalam agama mereka pun sebenarnya macam kita juga, dia tak ada batu-batu, tak ada apa-apa, dia kena sembah terus. Tapi sebab tak sampai kepada mereka pengetahuan tu. Okey, selesai bahagian ni. Kemudian nak sentuh tentang video Maulana Asri muka surat 8 dalam nota besar kita. Ada orang minta saya tengok satu video, video dia pun pendek, kalau panjang saya pun tak tengok. Nasib baik pendek. Okay, video ni orang yang upload video tu dia tulis tajuk dia Maulana Asri. Mengapa sanad tarikhat mesti melalui Serina Ali dan Hasan Al-Basri? Itu tajuk dia, dan orang ni minta komentar saya. Saya pun tengoklah sebab pendek tu. Bila tengok-tengok nampak ada beberapa kesilapan lah yang sebenarnya boleh dibetulkan. Okay, antara kata Maulana Asri, orang kata dia ni handal bahagian hadis. Tapi kalau betul dia handal bahagian hadis, sepatutnya dia telitilah benda ni. Sebab cerita tentang sanad pula. Sanad ni jalan dia. Kita ambil daripada siapa? Ni ilmu ni ambil daripada siapa? Ambil daripada orang ni. Orang tu ambil daripada siapa? Orang tu ambil daripada orang ni. Sampai kepada Nabi Muhammad. Yang tu sanad tu lah. Jadi kata penceramah ni, dia cakap lorat Kelantan. Okay, tarikhat-tarikhat ini kalau mengikut ahli tarikhat. Okay, dia yakni ahli tarikat lah. Ahli tarikat kata semua sanad tarikat ni sampai kepada Serina Ali. Dia tumpu situ. Semua sanad tarikat sampai kepada Serina Ali. Ni kata ahli tarikat. Ahli tarikat mana yang cakap begitu kat dia, kita tak tahu lah. Semua kena melalui Serina Ali. Semua sanad sampai kepada Serina Ali. Semua kena melalui Serina Ali. Itu satu kenyataan dia dalam video tu. Kemudian ada kenyataan yang lain. Kalau mengikut ahli-ahli tarikhat, ahli-ahli tasawuf, mesti dia, maksud dia sanad tu lah, kena lalu ikut Sayyidina Ali. Perkataan belakang dia tu penting. Tidak ada jalan lain. Kita tak ada jalan lain. Kalau sanad tarikhat ni mesti melalui Sayyidina Ali. Sebenarnya dia nak kait dengan Syiah. Dia nak kait tarikhat dengan Syiah. Jadi dia cakap macam ni, mudah dia nak dorong orang ke mana nak pergi kan, pemikiran orang tu. Dia kata sanad tarikat ni mesti melalui Serina Ali. Sebab saja dia nak kait dengan Syiah. Jadi ni kata dia lagi, jadi hak Rasulullah ajar, maksud dia ilmu tasawuf, ilmu tarikat yang Rasulullah ajar, sebab apa Rasulullah tidak ajar kepada orang lain tapi ajak Serina Ali saja? Dia bertikai di situ. Disebabkan sanad tarikhat ni semua kena lalu Serina Ali. Serina Ali ambil daripada Rasulullah. Jadi kenapa Serina Ali saja? Tak layak belakakah sahabat-sahabat Nabi yang lain tu? Pernyataannya yang seterusnya, pengaruh Syiah lah tu. Dia kait dengan Syiah. Dan kenapa kumpulan-kumpulan tarikhat ni sanad mereka semua melalui Serina Ali? Syiah lah tu. Kan? Dia memang tak suka ya, tarikhat-tarikhat tasawuf-tasawuf ni. Pengaruh Syiah lah tu. Itulah orang panggil pengaruh Syiah dalam tasawuf, dalam tarikhat, kata dia. Video dia ada lagi dalam YouTube. Mereka tak padam lagi. Boleh dengar pun. Sebab dia mesti melalui Serina Ali, kata dia lagi. Sebab apa dalam ramai-ramai sahabat Nabi ni tak layak nak bagi pada orang lain, yang sehingga mereka ni, ahli tarikat ni kata mesti melalui Serina Ali tu sebab apa? Dia tambah lagi, lepas tu, kebanyakan dalam sanad-sanad itu ada sebahagian daripada Imam 12 Syiah. Boleh dikatakan semua tarikat ni ada. Jadi tulisan saya ni sebenarnya nak menjawab kata sanad tarikhat bukan melalui Serina Ali. Yang lain-lain pun ada. Bukan melalui Serina Ali sahaja. Sahabat lain pun ada. Yang tu poin nak jawab. Bukan nak jawab benda-benda lain. Yang tu saja. Jadi mula-mula kita senaraikan Imam 12 dulu. Dia kata tarikhat tasawuf ni berkait dengan Imam 12 lah sebahagiannya. Siapa dia Imam 12 ni yang dipercayai oleh grup-grup Syiah ni? Jadi orang Syiah ni dia ada 12 orang imam. Yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Hasan anak dia, yang ketiga Sayyidina Husin anak dia juga, yang keempat Ali bin Hussein,
Yang kelima Muhammad Al-Baqir. Yang keenam Ja'far Sadiq. Yang ketujuh Musa Al-Kazim. Yang kelapan Ali Al-Ridha. Yang kesembilan Muhammad Al-Jawad. Yang kesepuluh Ali Al-Hadi. Yang kesebelas Hasan Al-Askari. Yang kedua belas Al-Mahdi. Ini yang kata hilang ni, tak muncul-muncul lagi ni. Jadi yang ni 12 imam yang dipercayai oleh puak Syiah Imamiyah. Jadi dia kata nama-nama imam ni banyak dalam, sebahagiannya ada dalam sanad tarekat. Jadi tarekat-tarekat ni pengaruh Syiah lah. Sekarang kita semak, betulkah apa yang diajarkan oleh Maulana Asri di atas tadi? Jadi saya ambil beberapa sanad tarekat. Yang pertama, kita ambil sanad tarekat Naqsyabandiyah. Sebab Naqsyabandiyah ni tarekat yang boleh kata yang terbesar lah, ramai penganut yang pegang dengan tarekat ni. Tapi ada satu masalah. Tadi baru ada satu orang tegur, saya betulkan dah. Sanad yang saya mula-mula masukkan tu, sanad yang ringkas dia ada terputus. Orang tu tegur, dia kata ada antara orang dalam sanad ni mereka tak berjumpa. Sebab saya tumpu nak jawab, nak kata tak, selain Sayyidina Ali pun ada. Jadi tentang sanad ni kita pakai salin je. Saya dah betulkan dah sanad tu. Jadi dalam nota tuan-tuan tu tak dibetulkan lagi. Tak apalah. Jadi tarikhat Naqsyabandiyah ni datang dari mana? Daripada Rasulullah SAW, dia bagi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar bagi kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bagi kepada Khosim bin Muhammad. Adakah nama Sayyidina Ali kat situ? Tak ada. Sebab tarikhat Naqsyabandiyah ringkas cakap daripada Sayyidina Abu Bakar. Dia bukan melalui Sayyidina Ali. Jadi tertolaklah yang kata-kata dakwaan Maulana Asri tadi tu. Dia kata sanad tarekat ni tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Lagi dia kata semua sanad kena melalui Sayyidina Ali. Jadi dari mana dia ambil sumber tu kita tak tahu. Kita harap dia betulkan lah. Bukannya kita ada nak kata apa-apa kat dia. Betulkan saja. Jadi yang tertinggal di situ, kan, daripada Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kepada Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi kepada Khosim bin Muhammad, Khosim bin Muhammad kepada Ja'far Sadiq. Selepas Ja'far Sadiq ni ada tiga lagi. Ja'far Sadiq kepada Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim pula dia bagi kepada Ali Ridha. Ali Ridha pula sampaikan kepada Ma'ruf Al-Qarqi. Musa Al-Kazim kepada Ali Ridha, kepada Ma'ruf Al-Qarqi. Lepas tu Ma'ruf baru dia bagi kepada Abu Yazid Al-Bustami. Jadi saya tertinggal tiga nama kat situ. Dah betulkan dah. Kemudian daripada Abu Yazid Bustami, dia tak bagi kepada Ali bin Abu Ja'far Qalqani. Sebab mereka ni tak berjumpa. Ada tiga orang lagi di situ. Abu Yazid Bustami, dia bagi kepada Muhammad Al-Maghribi. Muhammad Al-Maghribi. Muhammad Al-Maghribi dia beri kepada Abu Yazid Al-Ishqi. Abu Yazid Al-Ishqi bagi kepada Abu Mudathir At-Tusi. At-Tusi baru bagi kepada Qarqani. Qarqani bagi kepada Farmadi. Farmadi ni salah seorang guru Imam Ghazali juga ni. Kemudian seterusnya lah sampai ke bawah. Jadi dalam sanad ni tak ada nama Sayyidina Ali. Jadi kita tolaklah hujah dia tadi. Yang ni membuktikan sanad tarikhat ada melalui sahabat lain, bukan sebagaimana yang didakwakan oleh penceramah. Dia kata semua mesti daripada Sayyidina Ali. Tak. Macam contoh sanad tarikhat Naqsyabandiyah ni daripada Sayyidina Abu Bakar dan daripada Salman Al-Farisi, yang tu sahabat Nabi juga. Jadi bukan melalui Sayyidina Ali saja. Dan dalam sanad ini imam 12 ada berapa orang? Ada 3 orang. Ni saya lupa tulis itu kan. Tak betulkan lagi. Ada 3 orang. Satunya Ja'far Sadiq. Yang keduanya Musa Al-Qazim. Yang ketiganya Ali Ridha. Sungguh pun ada 3 orang ni, kita nak confirmkan kata yang ni pengaruh Syiah ni. Belum tentu. Kan? Belum tentu. Macam Ja'far Sadiq ni, ni bukannya ikut ajaran Syiah yang macam hari ni. Tak apa. Jadi hujah yang pertama ni kita dah tolak dah. Maksudnya
ada sanad tarikat melalui sahabat selain Sayyidina Ali. Kemudian hujahan kita yang kedua, saya ambil tarikat Junaidiyah, Junaid al-Baghdadi. Tarikat Junaidiyah ni dia ada dua jalan sanad. Jalan yang pertama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada Abu Zar al-Ghifari. Bukan kepada Sayyidina Ali, kepada Abu Zar. Abu Zar dia bagi kepada Malik bin Umairah, kepada Hasan bin Hasan, kepada Abu Sulaiman Daud, bin tu tak ada tu, situ pun silap juga, kepada Ma'ruf Al-Qarhi, kepada Sirri As-Saqati, kepada Junaid Al-Baghdadi, kepada Ashibli dan seterusnya. Jadi nama Sayyidina Ali tak ada, jadi tertolak lagi dakwaan Maulana tadi. Macam mana pula dengan Imam 12? Seorang pun tak ada. Daripada 12-12 imam tadi, seorang pun tak ada dalam sanad ni. Jadi tertolak lagi. Macam mana dia boleh kata, dalam kebanyakan sanad-sanad tu, ada sebahagian Imam 12 Syiah. Boleh dikatakan semua tarikat ada. Ini tarikat Junaidiyah tak ada pun. Apa tolak lah. Okay, kita tengok sanad tarikat Junaidiyah yang kedua. Sanad yang kedua ni ada Sayyidina Ali. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib beri kepada Hasan Al-Basri, yang memberi kepada Habib Al-Ajami, yang memberi kepada Abu Sulaiman Daud bin tu tak ada. Yang memberi kepada Ma'ruf Al-Qarhi, kepada Sirri As-Saqati, kepada Junaid Al-Baghdadi, kepada Shibli dan seterusnya. Jadi yang ni ada nama Sayyidina Ali. Tapi yang ni bukan bukti semua tarikat kena lalu Sayyidina Ali. Sebab tadi kita dah tunjukkan ada yang melalui Sayyidina Abu Bakar, ada yang melalui Salman, ada yang melalui Abu Zar. Kemudian dia kata ada sebahagian daripada Imam 12, daripada sanad melalui Sayyidina Ali ni, yang ada Sayyidina Ali seorang. Takkan kita nak kata Sayyidina Ali tu Syiah macam Syiah hari ni? Tak lah kan. Jadi tertolak juga dakwaan dia. Huraian yang ketiga, sanad tarikat Ghazaliyah. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Huzaifah Al-Yaman. Huzaifah Al-Yaman memberi kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri memberi kepada Habib Al-Ajami, kepada Daud At-Ta'i, kepada Ma'ruf Al-Qarhi, kepada Sirri As-Saqati, kepada Junaid Al-Baghdadi, kepada Abu Sa'id Al-Arabi, kepada Abu Talib Al-Maki dan seterusnya. Ada melalui Sayyidina Ali? Tak ada. Jadi tolak satu hujah dia. Ada tak nama Imam 12? Seorang pun tak ada. Tolak lagi hujah dia. Jadi bahagian rumusan ya. Pandangan dakwaan Maulana Asri ini tertolak lah. Sebab ternyata tidak semua sanad tarikat melalui Sayyidina Ali. Ada yang melalui Abu Bakar, Abu Zar, Huzaifah Al-Yaman. Sedangkan mereka pun sahabat Nabi juga. Dia pandangan dia, ajaran dia tertolak kerana ada sanad-sanad tarikhat yang melalui sahabat-sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar, Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari dan Huzaifah Al-Yaman. Yang ini yang kita tahu, yang kita tak tahu mungkin ada lagi. Kemudian dia kata kebanyakan dalam sanad-sanad tu ada sebahagian daripada Imam 12. Boleh dikatakan semua tarikhat ni ada. Kita tengok sanad-sanad tadi tak ada pun. Jadi pandangan dia ni pun tertolak juga. Dan selain itu, saya tengok juga sanad-sanad yang lain, tarikhat Syaziliyah, tarikhat Ahmadiyah Idrisiyah, tarikhat Chistiyah, Samaniyah, Tijaniyah dan lain-lain. Tak ada yang macam yang didakwa oleh Maulana Asri. Dia kata ada sebahagian daripada Imam 12. Semua tarikhat, boleh kata semua tarikhat ada, tak ada pun. Ada tarikhat yang ada. Tapi bila kata semua tarikhat ada, tak ada. Sebab yang kita faham, bagi orang yang berfaham Salafi Wahabi ni, bila kata semua, kullu ni maksud dia 100%. Semua bid'ah adalah sesat. Semua. Bukan 99%. Jadi bila dia kata semua tarikhat ada, 100% lah yang kita faham. Ikut pemahaman dia, pegangan dia. Jadi salah juga. Jadi tertolak lah. Jadi sungguh pun ada dalam tu nama Sayyidina Ali lah, nama Hasan Hussein Jaafar Sodiq. Adakah ni menunjukkan pengaruh Syiah? Belum tentu lagi. Jadi kita tak boleh nak mudah-mudah buat tuduhan kata tarikhat ni semua melalui Sayyidina Ali, ada Imam 12 di dalam sanad dia, pengaruh Syiah. Dia bukan dia. Sekarang sambung pelajaran untuk malam ini. Tak dapat panjang, sekejap pun jadilah.
Antara tanda-tanda kecintaan hamba kepada Allah. Sebelum ni ada beberapa tanda dah. Pada kecintaannya itu, dia bagaikan orang yang takut. Dia ada takut. Dan yang melemah di bawah kehebatan dan pengagungan. Dia ada takut. Kalau kata tak ada takut ni, bukanlah. Bahkan kita sama-sama makhluk pun ada takut. Kita jumpa singa, kita lari. Jumpa anjing, kita lari. Takut. Biasalah tu, bukan kata kita lari daripada singa tu maksud dia kita mensyirikkan Allah dah. Itu yang kita bagi tahu sebelum ni, orang yang tersalah fahaman, dia kata kalau wali Allah ni dia tak ada takut, tak ada risau dah, tak ada sedih dah. Mana pula? Sebab Nabi Muhammad sendiri pun ada sedih, ada risau. Sayyidina Abu Bakar ada sedih, ada risau. Sayyidina Umar ada sedih, ada risau. Sayyidina Ali, Uwais Al-Khurni ada sedih, ada risau. Imam Ghazali pun ada sedih, ada risau. Jadi bukan kata bila orang tu wali Allah ke, ahli tasawuf ke, ahli sufi ke, tak ada risau, tak ada bimbang dah. Semua pakai pakai terima langgak saja dah. Jadi orang yang cinta akan Allah ni, dia mesti ada takut. Tapi takut yang macam mana? Kadang-kadang disangkakan takut itu berlawanan dengan cinta. Kata kalau cinta mana boleh takut? Setengah orang katakan sebenarnya tidaklah sedemikian. Akan tetapi mengetahui keagungan itu mengharuskan ketakutan. Bila kita tahu keagungan Allah ni, memang layak kita takut. Kita kena bertakwa, kena takut kan. Sebab tu dalam kitab Ihya ni dia ada pelajaran takut dan harap. Pelajaran takut pun ada, pelajaran harap pun ada. Kita sekarang pelajaran cinta kan. Bukan kata bila cinta tu buang dah, takut dengan harap ni buang dah. Dah. Sebagaimana mengetahui kecantikan mengharuskan kesukaan. Kita tahu benda tu cantik, kita suka. Jadi bila kita tahu Allah ni maha agung, dia ada takut. Mana boleh tak ada takut? Bagi pecinta-pecinta khusus, mempunyai ketakutan pada tempat-tempat kecintaan yang tidak ada bagi selain mereka. Okay, orang yang cinta Allah, dia ada ketakutan-ketakutan tertentu yang orang-orang biasa tak ada ketakutan tu. Sebab tak sampai. Orang cinta Allah, dia ada ketakutan tu. Apa dia tu? Sebahagian ketakutan mereka lebih keras daripada sebahagian yang lain. Ada beberapa jenis takut. Ada orang ni takut belah ni lebih. Ada orang ni takut belah ni lebih. Yang pertama ialah ketakutan dari berpaling. Takut berpaling daripada Allah. Contoh, sekarang memanglah kita rajin duk berzikir, rajin beribadah, rajin berkhulwah, bermudajah, semayang tahajud. Tapi kita mau ada takut. Kok-kok satu hari nanti kita tak mau buat benda. Dia ada takut yang tu. Takut yang tu. Bukan kata takut yang lain, takut yang tu. Ialah sebab tu kita doakan Allah bagilah tetap hati. Sebab kita takut berpaling tadi. Takut yang tu maksudnya. Tapi orang yang tidak mencinta mungkin tak ada lah. Dia tak kisah kan. Tapi orang yang ada cinta, dia takut berpaling. Sekarang mungkin dia cinta tapi takut-takut dia terubah fikiran pula kemudian hari. Yang lebih keras daripadanya ialah ketakutan daripada terdinding. Terhijab pula daripada Allah. Sekarang ni memang terhijab. Tapi hijab tu mungkin nipis. Tapi kok-koklah hari akan datang esok lusa, hijab tu tebal. Takut. Jadi kita doa, kita harap. Bila takut dia ada harap. Sebab tu biasanya orang kaitkan dua-dua sekali, takut dan harap. Yang saya pernah cerita dulu, guru saya tu, Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Rahman, yang cerita Ghazaliyah ni lah. Dia nak pergi ambil tauliah. Dalam temuduga tu orang tu tanya, masa kita berdiri atas tikar semayang, nak semayang, kita berdiri di atas apa? Bukan, soalannya masa nak semayang kita berdiri di atas apa? Dia pun jawab lah, berdiri di atas sejadah. Tak salah. Jawapan dia, kita berdiri di atas takut dan harap. Kita mana nak jangka soalan macam tu kan? Kita ingat dia tanya direct. Habaklah, wai-wai kata ni nak tanya ni bahagian sufi ni. Kita boleh lah agak. Ini kita jawab terus lah. Nak semayam berdiri atas apa? Atas sejadah. Tak, berdiri di atas takut dan harap. Okay. Takut dan harap. Biasanya orang kaitkan dua sekali, takut dan harap.
Dan yang lebih keras dari itu ialah ketakutan dijauhkan oleh Allah. Nah, sekarang yang kita dekat dengan Allah ni dalam segi hakikatnya sebab Allah yang dekat dengan kita. Kan? Semua atas kudrat kuasa dia. Dia pilih kita, dia bagi dekat. Mana tahu masa akan datang minggu depan, tahun depan, 10 tahun lagi. Dia bagi jauh. Bila dia bagi jauh, kita usaha macam mana pun tak boleh pergi lah. Kan? Dia sendiri yang bagi jauh. Dia saja ada kuasa dalam segi hakikatnya. Takut yang tu. Jadi orang yang bercinta dia mesti ada takut. Sebab tu tajuk kita gelisah dalam bercinta. Tajuk tu kan. Dan makna ini ialah pada surah Hud. Yang menjadikan tua penghulu daripada semua yang mencintai Tuhan. Kerana ia mendengar firman Allah Ta'ala. Ingatlah. Binasalah Samud. Samud ni satu kaum yang derhaka kepada Allah. Surah Hud ayat 68. Jadi bagi Imam Ghazali, dia tafsir dalam lagi perkataan binasa tu maksud dia jauh. Dia takut dijauhkan daripada Allah. Bila dijauhkan oleh Allah kita ni, akan binasa macam kaum Samud. Kaum Samud ni saya lupa dah, mereka ni musnah sebab apa? Sebab angin ribut ke? Sebab satu pekikan suara yang sangat kuat, habis kaum tu. Macam tak ada langsung orang situ dah. Padahal dia satu kerajaan yang besar lah. Ingatlah, binasalah Madian, satu kaum lagi. Sebagaimana Samud telah binasa. Yang ni orang-orang yang jauh. Dijauhkan oleh Allah. Jadi orang yang bercinta dia takut. Jadi ada hadisnya. Saya tak salin lagi hadis tu. Nabi Muhammad bila dia menghayati surah ni, dia ni berubah. Orang tanya, kenapa cepat berubah ni? Dia kata, menghayat ni sebab surah ni yang buatkan aku cepat berubah. Takut jauh. Tu Nabi Muhammad tu. Sesungguhnya sangatlah takutnya jauh dan takutnya pada hati orang yang menyukai dekat, merasakan dan senang dengan kedekatan itu. Pembicaraan, maksudnya cerita ni, cerita kaum Samud, kaum Madian tadi, tentang jauh pada pihak orang-orang yang menjauhkan itu, oleh kerana mendengarnya menjadikan tua orang-orang yang suka kepada kedekatan. Jadi Nabi Muhammad ni dia suka dekat, dia suka takharuk, dekat dengan Allah. Bila dia dengar nasib orang-orang yang jauh daripada Allah macam tu, dia ada takut. Bila ada takut ni, beruban. Bila orang tanya kenapa cepat beruban, sebab ni surah ni buatkan aku jadi beruban. Jadi Imam Ghazali, dia tafsir surah ni, dia kata yang menyebabkan risau sangat tu, sebab dijauhkan, takut dijauhkan. Tidak ingin kepada kedekatan orang yang menyukai kejauhan. Orang yang tak kisah. Tak kisah kan. Nak takharub ke, mukharrabin ke apa ni, dia tak kisah. Jauh pun tak apa lah. Dan tidak menangis kerana takutnya jauh. Orang yang tidak mungkin kepada permaidani kedekatan. Orang-orang yang memang Tuhan tak pilih ke jalan ini. Pasal dekat-dekat dengan Allah ni, mukharrabin ni, dia tak kisah, tak pernah dengar pun. Yang dia tahu masuk syurga, semua dapat nikmat sama lah. Pasal perbezaan antara pelusuk-pelusuk syurga ni dia tak tahu pun. Kan? Kita yang tahu, kita mesti nak target yang tinggi. Jadi tak dapat yang tinggi pun dapat yang bawah. Jadi orang yang tak tahu nak target ni, dia akan target syurga saja. Jadi bagi dia masuk syurga saja tu, itu dah sehabis-habis nikmat dah. Jadi pelajaran yang akan datang, tajuk dia insyaAllah kenikmatan yang tertinggi di dalam syurga. Dalam pelajaran lepas kita cerita pasal Tuan Puteri tu, nak bagi kupas dalam lagi kenikmatan tertinggi dalam syurga. Kemudian takutnya berhenti dan tercabutnya kelebihan. Sekarang ni kita jadi rajin berzikir. Dulu tak apa rajin, sekarang rajin berzikir. Kita ada takut, ya Allah bagilah aku ketetapan hati, bagilah aku istiqamah. Kenapa kita doa macam tu? Takut nanti hilang ketetapan hati, takut hilang istiqamah. Dah tak zikir pula dah. Sekarang memang kita zikir kan. Tapi dia akan datang waktu-waktu yang melemah. Bukan setiasanya kita ni kuat saja, ataupun setiasa menaik, dia ada naik saja turun. Naik turun. Dia takut yang tu, yang turun tu dia takut. Maka sesungguhnya telah kami terangkan dahulu bahawa darjat-darjat kedekatan itu tiada berkesudahan. Okay, antara kita dengan Allah ni ada hijab-hijab dia. Di kehampiran kita dengan Allah ni, dia tak ada kesudahan. Maksudnya kita boleh usaha. Dan hak hamba itu bahawa ia bersungguh-sungguh pada setiap nafasnya sehingga ia bertambah dekat padanya. Kerana itulah Rasulullah SAW berkata,
Yang ni bila orang kaji bukan hadis. Ha, bukan hadis. Nabi Muhammad dia cakap dalam mimpi satu orang hamba Allah nama Abdul Aziz bin Abi Rawat. Kata Nabi Muhammad, barang siapa bersamaan dua harinya, maka dia itu tertipu. Maksud dia, amal dia untuk hari ni dengan amal dia semalam sama. Iman dia hari ni dengan iman dia semalam sama. Tak berubah. Yang ni orang tertipu. Dan barang siapa yang ada harinya itu lebih buruk daripada kemarinnya, semalam lagi elok, hari ni dah menjunam dah, maka dia itu terkutuk. Yang ni mimpi, bukan hadis. Nah, kita kena faham, bukan hadis. Ini ada orang mimpi jumpa Rasulullah, Rasulullah cakap dekat dia macam tu. Seperti demikian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, yang ni betul hadis, sesungguhnya tertutup dengan nafsu atas hatiku pada siang dan malam, sehingga aku meminta ampun kepada Allah 70 kali. Jadi setiap hari Nabi Muhammad ni istighfar sekurang-kurangnya 70 kali selain amal-amal dia yang lain. Padahal istighfar dia itu dari langkah pertama, maksudnya dia pun tak buat dosa pun. Dia istighfar siap-siap dah. Padahal dia tak berdosa pun. Dia tak buat dosa pun. Istighfar siap-siap. Tambah-tambah kita yang banyak dosa kan. Lagilah kena banyak istighfar. Nabi Muhammad yang maksum pun 70 kali sehari. Dan dia istighfar tu siap-siap. Bukannya dia beristighfar setelah dia melakukan dosa dah. Sebab dia tidak berdosa pun. Dan adalah yang demikian itu siksaan bagi mereka di atas kelesuan jalan dan berpaling kepada yang tidak dicintai. Sebagaimana diriwayatkan bahawa Allah Ta'ala berfirman. Imam Ghazali tulis macam ni, tapi dia tak nyatakan yang ni wahyu kah? Kata Allah Ta'ala firman ni macam ayat Quran. Tapi kadang-kadang Imam Ghazali bila dia kata Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nabi terdahulu, maksudnya daripada kitab-kitab yang sebelum kitab Quran, kitab-kitab Nabi terdahulu. Itu kena hati-hati. Adakah yang ni wahyu kepada Nabi-Nabi terdahulu? Ataupun adakah hadis kursi sebab Allah cakap dengan menggunakan kata ganti nama diri dia sendiri? Ataupun ada orang dapat melalui mimpi kah sebagainya kah? Tak dia cerita. Dia ada nak kata rahsia dia di sebalik tu. Lama-lama kita lalui nanti kita tahu kenapa Imam Ghazali tulis macam ni. Bukan ayat Quran ya, bukan niat dia nak bagi kita ni salah ataupun dia bawa ayat yang sesat ke tak. Jadi dia kata Allah Ta'ala berfirman tapi tak cerita Quran ke apa ke tak cerita. Jadi kata Allah, sekurang-kurangnya apa yang aku buat dengan orang yang ada ilmu, apabila ia mengutamakan keinginan duniawi, dia ada ilmu agama tapi dia lebihkan keduniaan daripada ketaatan kepada aku, bahawa aku cabut daripadanya akan kelazatan bermunajah dengan aku. Ia ada ilmu agama hebat tapi dia kalah dengan keduniaan. Jadi seksaan kepada dia tu bila dia bermunajah, dia beribadah semua tak sedap lah, tak sesedap macam sebelum ini. Dan dulu dia berzikir, dia berkhulwah, dia tahajud semua sedap. Sekarang ni dah kurang sedap. Dia duk cari-cari sedap tu tak dapat. Yang tu sebenarnya dah siksaan Tuhan dah tu. Dah siksaan, dah hukuman dah tu. Mencabut kelebihan dengan sebab nafsu keinginan itu siksaan bagi umumnya manusia. Adapun orang-orang tertentu, maka mereka dihijabkan dari kelebihan oleh semata-mata dakwaan, kehairanan kepada diri sendiri dan kecenderungan kepada apa yang lahir dari pokok-pokok kelemah lembutan. Okey, masa pun mencemburui kita. Saya simpan dulu. Kita bagi tahu dulu, ilmu tasawuf ni ilmu yang halus-halus. Jadi fitnah dia datang pun halus-halus. Fitnah halus yang kita tahu satunya permainan syaitan iblis ni. Okey, yang tu memang halus lah. Ada lagi yang halus lagi. Yang mana? Bila kita ni dapat kelebihan-kelebihan. Contoh, dulu kita berzikir tak apa sedap. Sekarang ni sedap. Jadi kita, okey, aku dah okey dah. Dah bagus dah. Situ. Yang tu sebenarnya tu dah hukuman dah tu. Tapi sangat halus permainan dah. Kita memang tak perasan. Memang kita duk kena selalu. Saya ambil contoh satu orang sahabat saya. Dulu dia ni bila umur 40, dia baru nak berubah. Sebelum ni orang biasa. Bukan kata orang jahat, orang biasa. Pernah cerita dah. Dia orang biasa. Umur dia dah 39-40, dia tiba-tiba minat agama, nak berubah.
Jadi dia banyaklah tanya melalui media sosial ni, tanya-tanya jawab semua. Satu ketika dia ambil pengajian daripada orang Singapura yang kata makhluk ni berasal daripada sedikit zat Tuhan. Zat Tuhan tu boleh terpecah, maksud dia. Ajaran yang tu. Jadi kita nak perbetulkan dia. Kita mana boleh ni, ajaran ni salah ni. Dia hujah dia apa? Satu hujah dia, dulu dia semayang tak sedap, sekarang ni dia semayang sedap. Dulu dia tak rajin tahajud, sekarang tahajud tiap-tiap malam buat. Jadi bagi dia itu antara petunjuk amalan dia, yang dia ikut ni betul. Nampak fitnah dia. Syaitan pun bijak, bila dia tahu kita silap, dia tak kacau. Dia tahu kita betul, dia kacau. Kenapalah semayang tak sedap ni? Sebab kita tengah betul tu. Bila kita ikut ajaran yang salah, dia pun ni dah, dia ni dah salah dah. Dia kurang kacau. Kita pun sedaplah semayang. Aku sedap semayang ni sebab ikut Tok Guru tu lah. Tok Guru yang kata makhluk ni terjadi daripada zat Allah. Kita kata salah tu. Dia kata tak, sebab aku rasa sendiri perbezaan. Dia banding dengan yang tu. Jadi dia terfitnah di situ yang sangat halus. Satu lagi hujah dia, dia Tok Guru dia tu pernah bermimpi jumpa Nabi, dan Nabi sahkan ajaran dia. Nabi dah sahkan, kamu nak nak lawan macam mana? Nabi sendiri cakap dalam mimpi dia, kata apa dia bawa ni betul. Habislah. Dah apa hujah lagi kita nak bagi? Jadi sampai setakat hari ni lah. Saya dua tahun dah kot, dia masih dengan tu lagi. Dengan kita ni dia tak masuk ajawab lah. Bila masuk ajawab dia nak berdebat lah kira. Kita cakap salah. Kita tak betul. Hujah dia tadi sebab dia rasa makin lazat beribadah. Sebenarnya dia terpedaya di situ. Jadi dia kata permainan yang halus-halus. Jadi Imam Ghazali bukan situ saja, ada tempat lagi dia cakap. Mana dia? Muka surat 8. Dan sebagaimana dari sifat-sifat Allah Ta'ala itu, ada yang tampak yang jelas, lalu menghendaki bergolaknya cinta, iaitu sifat-sifat kelemah lembutan, rahmat dan hikmat. Maka di antara sifat-sifatnya itu, apa yang terisyaratkan lalu mewariskan keterhiburan. Keterhiburan ni lupa. Seperti sifat-sifat keperkasaan, kemuliaan dan tidak memerlukan kepada sesuatu. Dia berasa cukup. Dulu sebelum ikut ajaran ni rasa macam tak cukup, sekarang ni rasa cukup lah. Tak perlu kerja dah ni, rasa cukup dah ni. Rezeki sentiasa ada. Jadi yang aku pegang sekarang ni betul lah. Kena hati-hati. Dan yang demikian itu termasuk sebahagian daripada pendahuluan rencana, mukhadimah rencana kesengsaraan hidup dan tidak memperoleh apa-apa. Tu kena hati-hati. Rasa-rasa ini betul dah ni sebab sedap sekarang ni. Kan? Padahal yang tu percaturan Allah juga. Pendahuluan kepada nak dapat kesengsaraan hidup dan tak dapat apa-apa. Jadi bahaya. Kata ilmu ni ilmu yang halus-halus, dia punya permainan ada fitnah pun halus-halus. InsyaAllah sambung lagi lah kemudian. Jadi pelajaran yang akan datang insyaAllah, kenikmatan tertinggi di dalam syurga, selain daripada kita habiskan bahagian yang tak habis ni. Dan malam esok kuliah yang pertama di Sungai Baru. Orang yang dekat-dekat kot nak ulang daripada kitab yang mula-mula tu. Daripada kitab yang pertama, kitab Ihya, boleh pergilah. Tapi ringkasanlah. Kita di sini kita kupas dalam sana ringkasan sajalah. Sekadar itu sajalah.